So akhirnya pemeriksaan ini telah pun kita turut jumpai satu botol plastik yang telah pun diubah suai, dijadikan alat untuk menghisap dadah jenis ganja ini. Untuk makluman, mereka dua orang ini adalah lelaki tempatan Melayu dan berumur di antara 21 tahun sehingga 26 tahun. Kita bertanya, pekerjaan mereka adalah berniaga sendiri. Berniaga sendiri di kawasan Kuala Lumpur dan di kawasan Pantai Timur di Semenanjung. Dan suspek juga ini, kedua-dua mereka ini mempunyai kesalahan lampau. So, kedua-dua mereka ini terus kita bawa ke balai. Terus kita bawa ke IPD untuk siasatan lanjut. Kita juga telah pun buat urine test. Salah seorang daripada suspek ini telah positif dadah jenis ganja. Ekoran daripada itu, kita pun dah timbang. Buat yang lain, tindakan lanjut kita, kita timbang dadah jenis ganja ini. Kita dapati seberat lebih kurang 3 kilo. Kalau dalam yang paling tepatnya, kita ada sebanyak 2.963. 2,963 gram. Dan satu tempat lagi yang kita rampas tadi, dapat juga lebih kurang 11.92 gram. Jadi keseluruhannya lebih kurang 4 gram lagi lah untuk menjadikannya jumlah 3 kilo. So keseluruhannya. Kita juga telah rampas duit sejumlah RM653. Kita rampas handphone, 3 handphone dan juga satu kenderaan jenis Volkswagen Touran. Volkswagen Touran di tempat kejadian.